bikin tutorial untuk apa mengirim uang indeks ke indeks. Gini caranya ya guys, kita buka aplikasi indeksnya, terus kita klik kirim uang, lalu klik kirim, terus mata uang Taiwan. Aku kirim begini dulu, coba berapa ya kira-kira? Oke, 3.000. Nggak apa-apa, 3.000 guys. Terus jadi aku mau pakai poin aja ya guys ya, poin 99 ya. Itu poin, itu kan poin aku kan 160 ya guys. Jadi ini kan biaya pengiriman 99. Jadinya aku pakai voucher aja. Terus aku klik ini, kita pilih punya aku, bankku. Terus kita pilih kirim. Nah, begini guys. Akhirnya otomatis itu guys. Dan tertera gitu, semuanya tercatat. Nah, terus lepas itu kita klik kirim, kita cocokkan semuanya oke. Lalu kirim semua oke. Terus kita tanda tanganin ya guys ya. Nah, kita setujui dulu. Nah, lepas itu, nah di sini itu udah ada tuh. Lalu kita klik kirim. Oke guys, kita harus bertransaksi. Kita bisa melalui 7-Eleven, bisa juga di indeksnya langsung, karena aku indeks aku deket. Jadi aku mau memprosesnya ya, aku mau datang ke indeks ya guys. Oke guys, aku mau pergi dulu, mau kirim dulu ya guys. Oke guys, kita sudah sampai. Halo C, Caan. Saya kirim duit, cuy. Kirim uang aja.
susah.